Gak seru nih KW. Wih, kalau asli langsung rata kalian guys. Makan tuh ya. Dasar ini kita bakal bermain dengan AB2. Kita bakal ngumpulin darah putih sebanyak-banyaknya guys ya. Jadi hari ini kita bakal langsung aja main karena Nature Spirit. Karena emang kalau main AB2 pakai Nature Spirit tuh sebetulnya udah enak banget. Kecuali nanti kita dapat yang lain gitu ya. Diambil Baylor gua. Ya udahlah, kita ambil Atlas dulu aja guys. Kita masih belum tahu ya ntar mau ke Nature dicampur WM atau Nature dicampur apa nih guys hari ini guys. Kalau kemarin kita udah sempat main Nature dicampur Summoner ya guys ya. Gue paling suka nih ya kalau pagi-pagi Mia-nya keluar kayak gini tuh paling dahsyat bang. Dah gini dulu. Kalau Mia-nya pagi-pagi udah bintang 2 sih biasanya ya, lumayan kuat guys. Aduh, Kimi gue gak bisa beli lagi. Padahal kalau ada Kimi kan lumayan ya, Roger-nya nyala sedikit guys. Oke, mungkin kita bakal pakai Zas dulu. Apakah kita akan mendapatkan Flicker? Ya kan, kalau Mia pakai Flicker udah enak guys pagi-pagi guys. Kalau nggak Flicker minimal Inspire lah guys. Flicker, Inspire pun nggak ada guys. Wah ini kampretos ini guys ya. Masa gue main Revitalize guys. Revitalize atau Purify, Mia lagi. Oke, kalau tanda-tanda udah bagus sih ya. Ada Mia gitu kan. Ada si ini Franco. Akai dulu kali guys ya. Revitalize atau Purify apa nih anak kali. Revitalize kali ya. Semenjak kita belum ada heal, pakai ini dulu. Sepertinya bagus-bagus aja. Kalau kalian mau main ke WM juga ini udah lumayan komplit nih guys ya. Sabar, gini dulu. Musuhnya udah slot 1, 2, 3, 4. Oke, berempat juga guys dia guys. Sama-sama berempat. Pukul, cakar. Ya ilah, ini Mia gue gebukin si Masya sampai kapan guys matinya guys. Untung ada Revitalize guys. Kalau Revitalize sih pagi-pagi lumayan kuat ya guys ya. Ingat guys, kita tuh butuh jebretin 50 buat mendapatkan 25 shield. Kita sekali jebret 12. Oke lah, lumayan ngumpulin stack pelan-pelan. Ini kalau kalian mau buang Akainya atau kita naik slot, Mia-nya keluar lagi guys. Dimanjakan ini kita ya, dimanjakan. Kalian mau dimanjakan, ini kalian kesini dulu. Kalian kesini dulu, naik slot. Di sini kita dapat duit berapa? 7 jual-jual. Oke, gini dulu, udah ada lifesteal pagi-pagi guys. Kita kan kalau pagi-pagi udah lifesteal kayak gini udah mantep ya guys ya. Sekali jebret banyak aja pokoknya. Ini sekali jebret 12 gitu kan. Lama-lama shield kita makin lama makin banyak guys. Cuma resikonya kalau kalian menang dari awal ya main kayak ginian ya guys ya, ujung-ujungnya kalian gak bakal dapet item di pet box guys. Karena kalau kalian kalah pun yang kurang tuh shield kalian gitu ya. Sisa berapa Mia? Masih ada 14 ya. Tapi karena kita udah naik slot ke-5 nih ya, semakin kecil guys kemungkinannya. Kalian mau pakai Freya juga masih boleh, bu. Win streak gak sih kita? Win streak aja ya. Oke, gas aja guys. Gak ada nanggung-nanggung kita ya. Pakai Roger bintang 2, kita Roger bintang. Ini aja guys. Kita pakai formasi P ya guys ya. Ketemu Nictaro menang gak? Biasanya sih kalau udah pegang Roger bintang 2 sih menang guys ya. Apapun yang terjadi guys ya. Tinggal kita garuk-garuk aja dia. Oke, ketemu Wahyu Bulus. Wahyu Bulus di sini pakai Karina Hyper Carry. Ya, kalian tahu sendiri ya, Karina Hyper Carry sekarang nggak kuat-kuat banget, guys. Nggak kuat-kuat banget biasanya, guys. Nah, tarik. Ayo, Jer. Sikat, Jer. Revitalize dulu. Nah, lu lihat, guys. Ini bentar lagi stack-nya udah berapa tuh? Ini udah 26-27 kali ya, pertama-tama, guys ya. Hari ini kita targetnya mengumpulkan darah putih banyak-banyak, guys ya. Kayak kumpulin dulu kan, darah 100 posisi paling atas gawat nih ya, posisi paling atas nih gawat nih guys. Gak dapat item gua. Ada item bagus semua gak? 1, 2, 3, 4. Oke, item oke semua sih. Sejelek-jeleknya gua masih dapat sedikit item buat Mia ya. Apa Starfall dikasih? Starfallnya diambil. Kalau nggak armor ya, ini gua tinggal ambil sisanya aja guys. Lu mau yang mana? Oke, ya udah kita dapat counter lifesteal juga, dapat penet juga lumayan. Ini buat Roger aja kali ya awal-awal ya. Minyaknya lagi lu lihat guys, pesta kita.
Ini kalau kalian lebih pilih ke Bennett boleh sih. Martisnya kita buang dulu, ini kita buang dulu. Kita lebih ke Bennett ya guys ya. Mau gimana pun Bennett bisa lebih ngenebe guys. Nyanya tinggal butuh dua lagi. Clement apaan? Apaan? Apaan guys? Aspan lagi gua tulisnya. Ya, lawan Hero Sepo masih menang gak kita guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Buset, udah berenam dia ya. Apakah kita masih bisa menang? Mudah-mudahan. Soalnya Roger kalau udah bintang 2 pagi-pagi harusnya bully-bully sih guys. Bully-bully. 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 Revitalize. Sabar-sabar. Matiin dulu Louis-nya. Cakep. Udah, menang guys. Akhirnya kita akan mendapatkan shield pertama kita guys. Ayo. Garuk-garuk-garuk-garuk. Gacor. Cepret. Darah dulu. Niko Taro juga masih 100 darahnya. 1, 2, 3. Oke. Kalian mau ke slot 6 gak? Kalau kalian mau ke slot 6, gue bakal masukin si ini ya. Bener gak? Kalau slot 6 tinggal berapa persentasenya? 24% guys. 24%. Niaknya tinggal sisa 8. Kayaknya naikin aja lah ya. Gas! Kita nggak pakai lama guys, hajar terus pokoknya, hajar terus. Clemens YouTube, wakakakaka, wakakakaka. Ini kalian mau ngambil ini juga boleh sih nanti ya. Oke, simpan dulu aja guys. Ini nggak ada kata-kata nabung nih guys, gas terus pokoknya, gaspol ya guys ya. Satu, dua, ini ngumpulin Nia juga. Ini kayaknya mau main ke arah Archer campur Kadia guys ya. Tenang aja, kita main natur juga sekarang tuh gampang menang guys. Ya. Pakai Saki boleh ya, kan kuat. Kalau ini kayak lebih ke arah apa ya, ke arah defensif buat late game ya berarti ya. Karena kan kalau darah putih kita banyak, kita punya waktu banyak buat bertahan di late game guys. Kalau kalah, kalau perfect winnya mah sama aja bohong nih commander sebenarnya. Garuk lagi, apa Wan? Mau lompat Wan? Buduh, kagak ada rasanya Wan. Jebret, 17. Ini bentar lagi darah kita putih setengah nih guys. Waktunya menabung. Duit 13. Ini kita masih kurang yang namanya Belric ya. Oke. Niko Taro juga masih perfect ya guys ya. Mainnya ke arah apa dia? Main Cyclops guys. Boleh, 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 boleh. Concentrate Energy, Demon Hunter Sword, Berserker Fury. Kalau kalian mau main Roger, Berserker boleh. Demon Hunter juga bagus sih guys. Buat sustain damage buat Mia guys ya. Dapetnya apa? Kanan kiri jadi Nature Spirit. Kayaknya lagi nggak pengen. Refresh dikit. Starcore Carrier freeze enemy. Oke, ini sebetulnya buat Roger lumayan cocok ya guys ya. Ada Belric gak sih? Dapat Aurora guys. Mau. Kita langsung sikat kayak gini aja guys. Ini kita bakal langsung pakainya Berserker Fury buat Roger atau DHS. DHS deh ya, biar semuanya ada damage ya guys. Ini masih menunggu kedatangan dua orang lagi guys ya. Belric dan juga si ya, tinggal Belric doang sih. Kalau kalian mau next slot lagi boleh kan. Pagi-pagi dapat Freya Aurora mah lumayan juga ya. Kita mainnya nih nature dicampur sama merah putih guys. Mati. Tarik. Tinggal one-one sendiri ya. Menang kan nih? Menang kan nih guys? Minimal kalau mati gue masih ada Freya ya. Ayo, ayo lawan Freya. Bingung dia guys. Tetep. Duit nambahnya berapa? 13. Kalau kalian mau naikin slot bisa atau enggak? Bisa guys. Ini definisi dari Mia susah jadi sih guys. Slot 7. Layla lagi, ini lagi. Masukin ke sini. Ini gua kayak naik ke sebelah sini aja ya. Sebetulnya kalau kalian mau ini juga boleh sih guys. Cuma ini kritikalnya berapa sih? 20% kritikal tambah kritikal damage. Ini gua tetap main damage ya. Buset, Martisnya bintang 3. Gawat. Gawat guys. Ini gue udah mencium bau-bau kegawatan nih guys. Oke, Rogernya masih dipukulin terus. Bentar lagi bintang kecil. Ya. Bunuh Martis ya bang. Bunuh Martis ya bang. Martis kalau udah sekali tusuk gagal sih, biasanya sih gak bertahan guys. Ditusuk. Kagak bisa guys. Masih menang kita. Niko Taro pun masih menang ya. Gak ada-ada nih Belric ya guys ya. Refresh dikit. Ada sih kalau mau ke Belric dulu sih guys. Kita Belric sini dulu. Dorong sebelah sini. Ini buang. Nah, gini dulu gak sih? Kalau kita bisa next slot lagi baru hajar guys. 6 Nature Spirit mau gimana pun lumayan ya. Damage reduction battles all the physics. Naiknya cuma 10 ya sekarang ya. Walaupun kita harus mematikan Aurora-Auroraan kita.
Musuhnya di sini kelihatannya agak sedikit kurang damage. Damage-nya banyak kan anjir. Tuh si sekali nge-skill si Cyclope sakit bener ya? Sakit bener, guys. Bukuin lagi. Bukuin lagi. Tir. Cakep. Gila lu lihat tuh Cyclope sekali nge-skill, guys. Kurang darahnya nggak pakai mikir, coy. Garuk, 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 garuk. Bisa kalah nih, guys. Sumpah. Sumpah bisa kalah. Aduh. Untung masih ada darah putih, guys. Gak apa-apa ya, memang ini nih, gunanya ini nih, guys. Walaupun darah kita tidak berkurang, tapi tetap ya, guys ya, api-api kita yang hilang, guys. Darahnya 100, tapi kita ada di bawah karena kita mengalami kekalahan, guys. Ini kita mau ngambil apa nih anakan ya? Ini boleh, kalau kalian mau nambah-nambah darah, ini juga boleh. Oke, kita ambil Domi aja ya. Bisa buat Belric, bisa buat Roger biar cepat berubah juga. Darah putih kita, bos. Namanya adalah pengkoleksian ini ya, darah putih, guys. 9, 12 kalau kalian mau naik. Ini kita, ini sebelah sini. Ini bakal tetap di sebelah sini, guys ya. Rogernya paling ujung aja lah. Ini ya, tetap di sebelah sini, guys. Ini kurang. Franco bintang 3 juga percuma ya. Ori Oppo KW, bas. KW, om. KW om aku om. Ini gini dulu ya. Oke, abis ini kita sebisa mungkin masukin Aurora, guys. Pokoknya rencananya sih galakin di awal. Ketemu Nichotaro. Nichotaro di sini menggunakan Worm Slayer, guys. Jadi bahaya ya kalau dia berhasil ngebunuh Freya kita, guys. Freya kita, Freya kita, Freya kita, Freya kita, Freya kita. Aduh, Lancelotnya lagi dapat ininya stucknya, guys. Gawat, 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 gawat. Lancelotnya dapat stuck. Mati kamu Lens. Mati kamu Lens. Mati kamu Lens. Mati Lens. Oke, cakep. Nichotaro akan mengalami kekalahan pertama, guys ya. Enggak bisa, guys. Ini pertarungan tier atas ini, guys ya. Sama-sama darah 100, bos. Beduh. Sorry, sorry nih Nichotaro nih. Kalau kalian mau naikin slot masih menang. Tahan kali ya. Habis ini soalnya creep round nih, guys. Oke, tahan dulu deh. Ini kalau kalian lihat-lihat ya, damage ya, masih gedean Mia lo daripada Roger. Sungguh aneh tapi nyata, guys. Merah muda, di sini merah muda menggunakan Kagura, biasanya sih kalah ya kalau sama Kagura-Kaguraan gini, guys ya. Sekali selepet darah gua habis, guys, biasanya, guys. Gak seru nih KW. Wih, kalau asli langsung rata kalian, guys. Lu lihat ya, lawan Kagura emang susah, guys. Tapi karena kita masih mendapatkan buff dari shield, tenang aja, masih 100-100 aja ini, guys. Kalau musuhnya main mage gini ya agak susah, guys. Mau nggak mau harus mendapatkan oracle ya harusnya ya. Ini masalahnya nature spirit ini nggak ada kristalnya, guys. Ya, itu yang bikin agak sulit. Oke. Ini kita bakal standby dulu, guys ya. Belric bintang 1. Atlas bintang 1. Kalau kayak gini berarti Doranya yang harus gue umpetin gak sih, guys? Gak boleh semuanya kena payung Kagura nih ya. Gunner, Mirror. Wah, ini sih paten ke Mia sih, guys. Paten ke Mia ya harusnya ya. Giant Sword gue gak mau. Bling Empty Spaces boleh lah ya. Kita kasih dulu ke Freya. Terus ini kita bakal coba ke sini. Ini kalau kalian mau ganti ke Kadita, boleh gak? Kan ada Julian ya, Dora kita udah nggak butuh. Kita ganti Kadita. Ini Mia-nya kita bakal kayak roll dikit ya sih. Mia-nya kita clone aja ya. Clone. Mia-nya bakal pakai attack speed. Oke, ini Roger-nya tetap bakal di depan ngebeku-bekuin orang ya harusnya ya. Oke, agak pisah dikit, guys. Soalnya kalau kena Kagura tuh mencret gitu, guys. Emang harus agak sedikit dijauh-jauhin. Bom dulu. Roger kita jadi kecil sih kalau kayak gini sih, guys. Di bom lagi. Ayo Mia. Kasih damage-mu Mia. Ada revitalize sih. Ada revitalize sih, guys. Mati, 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 mati. Untung ada Kadita, guys, bisa pecah-pecah, guys. Jadi damage burst-nya juga kita nggak kalah ya. Be 28. Bye bye Bambang. Roger jual dulu deh. Kita pelajarin dulu ya, merah muda di sini masih di tengah. Kalau misalkan kita mau ini sebetulnya Mia-nya di sebelah kanan asik juga. Ini bakal ada di sebelah sini. Oke, kita coba putar-putar dulu, guys. Soalnya ini positioning bakal menentukan banget ya, guys ya. Ditarik dulu Mia-nya cakep.
Ayo lu. Ayo lu, Nianya udah ada di tengah-tengah, guys. Mau ngapain? Mati. Ini soalnya enak ya, Rogernya ini ganggu-ganggu, guys. Begitu dia deket-deket sama orang, bakal beku-beku nih orang nih pada nih. Nih. Ya, ini dua bakal beku-beku tuh. Makan tuh, cowoknya beku, ya kan? Wang-wangnya beku. Pok-pok-pok-pok-pok-pok-pok. Lumayan lah. Lumayan lah, masih menang terus, guys. Darah putih kita masih setengah ya. Sekarang kita berapa? 23. Full. Setengah, guys. Muternya, guys. Tuh, lihat. Stucknya banyak ya kita ya, kalau kayak gini ya. Ya, ini yang susah kalah. Waduh, jancut guys. Mati nggak tuh kita lawan begituan, guys? Ada begituan, mati nggak tuh kita, guys? 26. Belriknya dapat lagi. Auroranya nanti dapat lagi. Hayabusa, kalau kita mau ketemu Nikotaro, ininya haram banget. Bintang 2 pun dia kuat. Triple itu ya. Kita begini dulu gak sih, guys? Coba. Ini harus mepet nih, guys. Soalnya kalau lawan Nikotaro, aku mendingan mepet, guys. Daripada kita jauh-jauh ya. Ditarik dulu lensnya. Dibom dulu. Ya, bomnya nggak kena siapa-siapa, guys. Agak rugi ya. Mati. Hayabusanya bisa nggak kita matiin? Bekuin lah. Hayabusa. Disakit, cok. Hayabusanya, cok. Jangan kasih dia ngebunuh, bang. Mampus. 26. Beletuh. Hampir penuh ya kita ya. Nangis dia, guys, lawan kita, guys. Merah muda, apa kabar merah muda? Merah muda nih masih kalah terus nih, dilihat-lihat nih, guys. Iya. Kita ya yang tantangan terbesarnya lawan dia, guys. Nanti dulu, darah gue masih 100. Apakah ini akan menjadi another perfect win lagi menggunakan Nature Spirit, guys? Ini Nature Spirit ini terlalu OP. Sampai kalian main combo apapun jadi-jadi aja, guys, ya. Loh. Dikasih slot. Boleh. Kalau dikasih slot berarti kita bisa ke 9 weapon master bahkan nih, guys, ya. 9 weapon master dicampur Nature Spirit, kalian udah tahu sendiri lah ya kekuatannya kayak gimana. Ini kalian mau taruh ini boleh, tapi kayaknya bentar. Taruhin 2 Franco kah? Atau masukin Bennett ya tetap ya? Ya, Bennett boleh lah, guys. Masukin Bennett dulu, nanti pelan-pelan kalau kita bisa naikin slot kita ke 9 weapon master, guys. Ini karena kita lawannya mage, agak geser sedikit ya. Ini kan merah muda nih, anjir depan-depan sama gua, guys. Cyclope lo lihat tuh. Lu lihat Cyclope, guys. Ngeri banget. Mia gua enggak dikasih ngehit lagi. Mia ku tidak dikasih ngehit. Sumpah kalau lawan merah muda tuh kalah, guys, kayaknya, guys. Terlalu sakit, cok, mage ini, guys. Nature Spirit tuh paling enggak tahan sama mage-magean ya. Pintar lagi ya dia positioning ke kita ya, guys, ya. Tolong, aku butuh yang lain yang bantai merah muda, guys. Merah muda hanya dengan menggunakan konten Cyclops lo, guys. Kita Nikotaro. Ini abis ini lawannya Nikotaro lagi nih. Kalau enggak, aduh merah muda, guys. Bintang 3 lo dia. Bintang 3 lo dia, guys. Slow. Bisa diatur, guys. Bisa diatur ini. Ketemunya Nikotaro ya. Udahlah, Nikotaro bunuh tuh si itu merah muda. Capek aku, guys, ngeliatnya, guys. Selama Hayabusanya ngincer hero-hero Nature Spirit kita, susah dia, guys. Beku. Tapi nggak bunuh, guys, ya. Selama dia nggak bunuh aman, guys. Ini deket-deket aja sama Roger. Biar beku terus. Pecah. Cus. Jangan kasih ulti. Aduh, ulti lagi, guys. Untung nggak ngebunuh, guys. Mau ulti pun nggak ngebunuh. Nikotaro juga kalah sama merah muda, cok. Merah muda terlalu kuat. Kayaknya ini harus naik slot, guys. Ya, demi kita bener-bener jadi, guys, ya. Harus naik slot lagi, guys. Oracle itu setau gue nggak bisa dapat dari ini ya. Dari hero-hero ini nggak bisa, guys. Dari monster-monster, guys. Hanya dari Fatbox setau kita, guys. 45. Coba deh ya kita ke 6 WM ya, guys, ya. Cos! Kita lihat. BOD. Naik, ambil. Refresh. Weapon Master, ambil Leomord. BOD boleh. Starfall Blade. Cobalah kita pakai Starfall, guys. Mau gimana lagi ya? Roger kita kasih full item juga. Merah muda di sebelah sini. Gue jangan kasih macam-macam ya di situ, guys, ya. Belriknya harus gue umpetin, guys. Ini kasih ke sini. Lawannya masih Nikotaro ternyata. Oke, kita lihat deh, guys. Apakah si merah muda bakal mati sama bayangan kita? Karena kan kalau kita kecil-kecilin biasanya berhasil gak sih, guys, strateginya, guys? Tuh, kita kecil.
kecilin, kita kecilin, kita kecilin. Kita kecilin, yang penting kecilin si itunya guys, Kaguranya guys. Kalau Kaguranya kecil menang kita guys. Kecil. Kecil. Udah kecil sih guys. Anjir ininya guys. Tapi gua menang sih ini harusnya. Nikotaro masih menang ternyata lawan gua. Bodo amat kita mah ya. Selama masih menang, it's okay guys, it's okay. Merah muda kalah sama gua. Abis ini mereka saling bunuh harusnya. Remot ambil, Kadita ambil. Kaditanya kalau bintang 3 juga yuhu nih ya sebenarnya ya. Kalau lawannya dia sih gua harus tempel. Kalau lawannya dia ya emang formasinya gini guys. Ini kita bakal ketemu merah muda asli atau gimana menurut kalian? Kamu nanya. Oke ya, kita majuin aja lah. Nah, ketemu merah muda beneran nih guys ya. Kita lihat apakah Mia kita bakal bisa mengecilkan Kagura dia guys. Ini yang penting cuma kecilin dulu sebelum dia berulah guys ya. Kecilin dulu sebelum berulah guys. Duh, beku terus cok. Cok. Tolong. Udah kecil satu ya. Udah kecil satu ya guys ya. Duh, beku lagi guys. Nope. Beku lagi guys. Kaguranya dulu lah itu yang bintang 3 tuh. Yang bintang 3 dulu lah tuh kita bunuh dulu tuh. Nah, buyar gak lu? Buyar. Udah, tinggal Nikotaro guys. Kalau Nikotaro ini bakal strateginya tuh ngumpul-ngumpul aja guys ya. Ini namanya nih kita dalam satu hari belajar berbagai macam positioning nih ya namanya kalau kayak gitu. Sebetulnya kalau lawan Nikotaro ini guys, kalian gak perlu banyak yang bermain combo macam-macam. Kalian full ke Nature Spirit juga kayaknya bisa ya nih sebenarnya. Ini sebelah sini. Udah, tinggal kita tempel aja sebenarnya guys. Kayak begini udah mantep gak sih guys kita? Remake terbesar di Roger ya. Iya, Mia itu emang tugasnya sekarang adalah mengecilkan hero mereka guys. Udah gini aja. Pokoknya kan strateginya selama mereka nggak bunuh, mereka nggak bisa ngapa-ngapain guys ya. Nggak bisa dapat setak, nggak bisa ngapa-ngapain. Belrick-nya di mana? Tengah-tengah kan? Cakep. Putih, Belrick. Cerot. Yuk, ilo beku terus guys. Nope. Beku terus guys. Pok. Nih, tadi si itunya flicker malah bencana guys ya. Oke. Tetap menang kita, tenang aja guys. Masih menang ini guys. Ini kita bakal ke WM-nya 3 aja nih. Kita ajarkan ya guys ya. Main tuh simpel-simpel aja. Ini kalau kalian mau sabar boleh, mau ini boleh, kita ambil ini juga boleh. Ambil ini aja lah. Yang penting kita makin keras ya, formasinya nggak retak guys. Ya, ini namanya adalah simplicity to the finest guys. Iya. Kita nggak perlu ini, ya kan? Kita nggak perlu ini. Udah, ini aja guys. 1, 2, 3 hero yang lain-lainnya. Sisanya kalau kalian mau masukin hero-hero yang double-double, boleh. Asalkan dia bintang 2 ya. Kalau bintang 1 gue nggak mau guys. Ada Belrick lagi. Udah, kita berlapan aja gak sih? Ya, masukin 8 hero menang, masukin 10 hero kagak menang guys. Apa iya? Nih, okay, kayak gini aja. Berlapan aja kita ya. Yang penting kagak stuck guys. Kalau mereka nggak dapat stuck, kita santai-santai aja guys. Ini mereka bekuin gua juga beku-bekuin mereka guys dengan Roger gua guys. Ayo, mau ngapain? Jadi kecil, Link-nya lompat. Ada yang mati, tapi udah kayak gitu guys. Damage-nya jadi kecil guys ya. Ini namanya adalah strategi ya, simplicity guys. Nggak semua tuh harus mainnya rame-rame ya kan. Terutama kalau main natur, lawannya natur. Bye-bye. Go. Darah masih 100 juga. Ini adalah namanya kayak masukin 10 hero kalah, masukin 8 hero tapi tetap menang ya. Perfect guys, we. First perfect we. Kombonya 633. 663 malah kalah ya. Emang kadang-kadang tuh aneh guys. Emang ya emang kalau lawan Worm Slayer emang harus kayak gitu guys. Jadi mungkin gitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe, channel ya, share ke teman-teman kalian, dan gue Bas Lemon. Sampai jumpa lagi di konten-konten yang pasti menarik berikutnya guys. Bye. Keep on wasting life.